Hello, what's up guys? Welcome back with me in the Farafikanza channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan memainkan sebuah game yang sudah jadul banget. Dan game ini kita mainkan dulu di mana ya? SD dan TK mungkin. Dan game ini kita mainkan di PS1 atau PS2 tentunya. Kids zaman old pasti tahu lah. Dan gamenya sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Metal Slug 6. Oke, daripada kita kebanyakan cincong atau kebanyakan basa-basi, kita langsung aja mainkan gamenya. Dan by the way, aku tidak sendirian, aku ditemani oleh temanku. Hai guys. Dan perkenalkan. Nama saya Hideki ya. Hey Hideki, umurmu berapa? 17, statusnya jomblo. Nah, buat kalian yang kepingin sama dia, kalian bisa follow aja Instagramnya. Apa Instagrammu? Rizaki Hideki. Nah, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Kalian bisa DM aja kalau kalian suka. Oke, jangan lupa ya. Dia nunggu loh. Biar dia nggak kesepian lagi nah guys. Ayo lanjut. Oke, kita langsung aja guys main gamenya. Kita chat game, mission 1. And apa ini guys? Easy dulu deh. Easy kah hard? Easy dulu deh. Easy. Permulaan. Permulaan, alright. And ayo start. Aku di sini make. Gua Rafaya. Aku lakukan aja. Oke. Alright, kita langsung aja let's go. Lambat banget. Eh, tunggu gue. Sabar coba, sabar. Kayak duit. Dapat duit. Oh iya, kamu dapat kah? Aku enggak tahu. Aku agak lupa nah. Mobil. Santai bro mainnya. Oke, sip. Ayo, ini duit uang nih. Wah, kan dapat aja tuh. Oh, dapat kelereng. Nah, ini lumayan tuh roket tuh. Eh, jadi bom. Mas panjang. Tapi ini bomnya juga agak lama sih meledaknya. Oh, bani gini juga, bani jateng nih. Jangan sosoan coy. Sosoan lo. Oh, biasa aja kali. Oh, mati jauh. Mati om. siap. Kamu ternyata jago nih. Juga. Ada surat cinta jateng nih. Wah, surat cinta. Dapat. Aduh, kenapa dia yang dapat? Kenapa jatuh? Aduh, aku jatuh lagi. Yes. Aduh, maafkan saya guys, kesalahan teknis. Jatuh dua kali ya, memalukan sekali. Wah, ini banyak ini bonusnya di sini. Ya kalian yang pernah main di sini tahu lah. Nah, tuh banyak bonusnya, ada sayur-sayuran, buah-buahan. Wih, semangka. Semangka banyak banget. Wih, anjay. Padahal aku mau naik nah. Ini lumayan nih bonusnya nih. Kalau nggak salah nih, kalau skornya tinggi itu dapat nyawa ya, ya. Iya kayaknya. Ya mungkin kah? Aku juga agak lupa sih guys. Cepet banget kamu 100. Aku baru 65 skorku nah, cepet banget ikam. Oh iya dong, gua kan Tensei gamer. Ayo. Ambil kayak dulu pasti. Ya, jangan. Oke, mantap. Oh, udah makan tikus, keren. Kai. Aduh, enggak bisa ya, lupa aku ya, enggak bisa lempar ke atas. Akan mati kan. Coba dijagain saya kek. Jangan mikirkan diri sendiri. Aku bisa kasih sendiri masalahnya. Ai, jangan banget sendiri kayaknya. Receh ya. Emang receh banget itu. Itu joke yang sangat receh. Enggak kok, canda aja. Wait. Flamethrower, alright. Sabar tuh buat tebus bagusnya. Ayo, buat aku. Buat apa ya? Dapat. Gua enggak. Kasihan ke sama aku baru berapa nah. Golden Nugget. Lumayan. Oh. Ini ngambur nih. Kalahkan. Oke, ayo hancurkan pintunya. Oke, kalau enggak salah di sini kita lawan bosnya. Sama bosnya itu siapa ya? Bulldozer kalau enggak salah. Bulldozer. This is the boss. Ngapain aku dekat-dekat gilanya? Halo, bom. Tap. Santai. Jauh.
Anak kena noob. Noob, noob, noob. Ini wajar kita nih udah lama gak main. Alright. Oh, gue main banyak. Iya, dia gak mati guys. Tadi aku... ada di gambar tanknya tuh. Wah, iya, tadi... Ya gimana tadi aku juga kesan teknis sampai jatuh dua kali nah. Sebenarnya kalau nggak jatuh tuh aku dapat berapa hostek itu? Hostek atau siapa itu? Orang itu. Kakek-kakek intinya. Kakek-kakek intinya. Oke, kita ke misi kedua. Ah, lama banget lupa lo aku. Bacer, ada bacer. Wey, ada bacer. Kain, entah duit. Langsung rusuh ya. Makan. Gua laser sih. Kakek. Oh, kakeknya. Wei, santai. Oh, bisa juga karena dia lempar dynamite ya. Enggak di kapal aja dia ternyata. Kakek duit. Ah, ini lagi. Ah, tidak. Aduh, percuma aku ngambil kalau mati. Oh, ini banyak banget ini. Oh, banyak banget. Momen tinggi aja. Wah. Oh, kamu cepet banget 800, cuy. Aku baru 100 nah. Cool. Oh my god. Bukan si gamers. Ah, padahal habisnya kayak kertas. Padahal aku nih dulu pro-nya loh main game ini. Weh, percaya enggak? Percaya enggak? Enggak lo? Enggak. Tinju sudah pasti. Oh. Ada kagak mau dapat scam. Ayo, let's go. Ah, ninju aja. Sosokan lo ninju. Sini. Oke, kuda. Aduh, nah. Kai duit. Pokoknya kalian jangan lepaskan kudanya kalau kalian ada di kuda. Kalau enggak kudanya kabur. Ya, aku masih ingat banget sumpah. Walaupun aku sudah lama banget gak main. Ini bisa ya nih dipasang? Iya, itu bisa dipasang. Oh iya. Tenang aja, aku cover kamu. Gak nyampe. Kek, turun kek. Mana kakek-kakek Kameha nah? Kameha. Oh, yang ini. Kameha. Aduh, kenapa kabur? Nah, itu padahal kakek-kakeknya bisa Kameha. Ya, sendiri ya. Kalau gak salah, bukan di situ sih. Nanti bentar lagi. Nanti, mungkin bentar lagi. Kita masih ingat banget guys. Mati anjir. Tidak. Coba yang bener coba ya. Kamu ini kuda ini kayak mana sih? Hai. Oh, ini kah fungsinya biar kudanya itu enggak kabur guys. Jadi ini fungsi gerobak ini agar kudanya itu enggak kabur. Nih. Hai, Kameha dulu. Kameha. Yes, Kameha. Oh, hebat kakek-kakeknya. Ini jangan-jangan kakeknya nge-fans ini sama Dragon Ball. Oh iya, dia belajar sama Anu. Belajar sama Goku ini. Oh, dibantui kita. Ayo, lagi kakek-kakek. Nah, itu kakek-kakek, Kamehameha. Kamehameha. Wih. Oh, terus bantu kita kakek. Kita butuh pertolonganmu. Aduh. Mati loh. Ayo kita lagi. Susah banget. Nah, skip aja aku pakai kuda, aku mending gini. Lagi, oh kakeknya baik banget bantuin kita. Asyik. Sini, woi. Santai. Nah. Oh, aduh, mati lagi, bro. Are you serious? Ayo, aku aja naik kudanya ya. Coba turun nah. Ayo, enggak turun nah. Kasih ke kita hadiah. Ah, pelit. Itu pelit banget. Coba kakek tadi nah, bagus banget tadi kasih kami ya. Oke, lawan bus lagi. Oh, aku ingat. Ini lumayan susah sih. Kalau bagi kalian ya aku nggak tahu. Mudah gampang. Hanya orang noob pengen. Ya, I know. Sombong ya. Emang sombong. Aduh, mati gua. Sombong tingkat dewa. Kami hancurkan dulu hand cannonnya. Oke. Wah, lagi nih rudal nih. Belum guys, ini belum selesai guys, masih ada. Nah, ini baru keluar senjata yang sebenarnya. Nah, terus tuh ada apa ini? Ini kayak di Mario ini.
Nah, dia mati. Enggak apa-apa aku. Ayo lagi. Nah kan ini kalau enggak salah kayak di Mario itu apa itu namanya? Hei, jangan kita mati. Wow. Pukul, Pak. Tidak. Oh, enggak nih. Ayo sebentar lagi, cepat. Gue dapat. Oke. Menang. Sip. Oke, di sini ada orang telanjang nanti. Kalau asal ada orang telanjang bentar lagi. Masa? Iya, celananya nanti dibawa sama alien. Coba kita lihat ya, apakah betul yang dikatakan dia. Kalau misalkan salah, puasanya batal. Oke. Body dikat. Oh, mampus kau. Tuh, dimakan nanti langsung kerup. Ya. Tuh kan cana hilang, Mbak. Iya, cananya hilang. Aduh. Makanya jangan sosokan. Tuh kan kena karmanya lo. Ya. Dimakan. Ya, dimakan juga. Ini juga aneh nih, goblok sumpah nih, goblok banget. Seharusnya ditembak dong nih, diam aja. Bentar bungul. Makanya bungul banget. Oke. Okay. Dia minta tolong, guys. Ya, untung kita berdua baik. Kalau enggak baik, kita habisi sudah dia tuh. Tanpa panjang pikir. Ayo, teroris maju. Ini cewek ini ngasih hadiah enggak? Enggak. Enggak, pelit. Yes, dapat. Aduh, lupa aku kalau ada cacingnya. Pukul aja. Ya, emang bisa dipukul, tapi kalau kena cacingnya bahaya. Oh, enggak pukul. Emang enak aja, enak mukul tuh enak. Ya. Mati lagi. Matikan lu. Enggak apa-apa. Gue ikhlas mati. Gue mati demi dia. Siapa dia? Enggak sebut merek ini. Enggak usah sebutkan. Aduh. Oke, dia enggak mau sebutkan. Aduh. Awas aja juga ada dua lagi ini. Wait, aduh. Ini seharusnya nunduk, cu. Oke. Tinju. Oke. Gue aja mobil. Kuat banget ya tangannya. Itu tangan batu itu namanya. Tinju ya. One punch man. Kita mesin sih. Oke. Mochi. Bukan itu. Basah. Nyampah. Ayo, come on. Aku buat aku satu. Nah, gitu dong, biar adil. Sini. Oh iya, lupa.